Hola untuk orang tua hebat yang ada di Nusantara tercinta ini. Gimana kabar kalian? Pasti masih berhubungan dengan yang namanya sekolah online, benar kan? Kalau misalnya kalian masih berhubungan atau berkutat dengan sekolah online, kalian nggak lupa dong sama pembahasan kita minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita bahas tentang isi chat antara orang tua dan gurunya. Masih ingat kan kalian? Kalau kalian lupa nih, aku taruh di sini linknya. Tinggal langsung diklik aja ya di situ. Nah, dari isi chat yang kemarin yang paling berkesan nih di aku sendiri, ya aku alami sendiri, itu adalah si panci, tabung gas, kompor gas, pokoknya yang seputaran-seputaran itu lagi. Nah, dad and moms, dalam menghadapi sekolah online ini pasti dong gak jarang banget kalian tuh pasti akan kesal, marah, emosi ya, dan itu akan membuat kerutan di wajah kalian tuh makin nambah cuman gara-gara sekolah online ini. Nah, gak mau kan kalian kalau misalnya gara-gara sekolah online ini kalian makin tambah tua? Nah, aku punya nih solusinya buat kalian para orang tua, dad dan moms yang ada di rumah untuk menghadapi sekolah online ini tanpa ada kerutan sedikit pun di wajah. Gimana? Mulai penasaran kan? Apa kira-kira yang bisa membuat kerutan di wajah kita hilang dan tidak bertambah lagi pastinya ya? Nah, sebulan kemarin, seminggu, 3 minggu, ya kan? Yang kemarin-kemarin aku sih sempat banyak ngobrol sih sama orang tua yang sedang ngalamin yang namanya menghadapi sekolah online ini. Dan rata-rata dari mereka menyebutkan ada beberapa produk yang membantu banget mereka dalam menghadapi sekolah online ini. Nah, kira-kira apa produk-produk itu? Yuk bareng-bareng nih kita bahas. Kalian simak ya baik-baik isi videonya. Yuk. Nah, yang pertama untuk para pengguna HP maupun tablet nih, ya kan dalam menghadapi sekolah online ini pasti dong nyari penyangganya buat naruh si HP atau tablet yang kita punya. Karena tidak semua casing itu memiliki penyangganya ya, kayak casing HP maupun casing tablet itu tidak semua memiliki penyangganya. Jadi kadang nih karena saking kreatifnya mam sama dad, akhirnya ngambil buku lah buat dijadiin penyangga, botol lah dijadiin penyangga, bantal tetangga lah diambilin buat penyangga. Pokoknya apapun lah bisa untuk nyangga si HP atau tablet ini. Tapi tidak jarang nih ya, gara-garanya asal ngambil penyangga akhirnya HP atau tablet ini jadi lecet. Ya kan jatuh lah, misalnya kepleset lah, ya kan tergelincir lah dia dalam lautan luka dalam dan tak bisa bangkit lagi. Nah, alhasil nih ya, saat sekolah online, kemudian nih dari dapur atau misalnya lagi menemani anak sekolah, kemudian bunyi gubrak, gubrak, gubrak. Ya kan, langsung kepikiran, aduh HP langsung ganti baru, rusak, pecah, kayak gitu. Akhirnya kerutannya nambah. Nah, tenang saja nih, moms dan dad yang ada di rumah. Kalau misalnya itu masalah kalian, aku punya solusinya nih. Kalian harus gunain yang namanya tripod ataupun holder. Jadi, kalian bisa gunain ini sebagai penyangga yang benar-benar fungsinya sebagai penyangga ya. Bukan bantal tetangga tadi, apalagi selimut tetangga. Nah, salah satu fungsi utamanya dari si tripod dan si holder ini di saat sekolah online, yaitu pasti buat anak kita nih nyaman. Jadi, dia tuh bisa dengerin gurunya mengajar dan duduk nyaman melihatnya. Jadi gak gerak-gerak gitu loh moms dan dad. Jadi matanya juga gak, ya kan, anak-anak kan pada gak tenang gitu. Jadi mereka tuh lebih senang kayak duduk ngeliatin, nonton gitu nih moms dad. Yang kedua nih, moms dan dad semuanya, ini merupakan salah satu produk yang udah mandatory banget nih. Ya udah harus, wajib, patut, pokoknya kudu wes harus ada, yaitu headset dan speaker. Jadi mau milih headset atau speaker, ini tergantung sih moms dan dad semuanya, ini tergantung sama kebutuhan dan karakter dari anak-anak kita nih. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ini nih moms dan dad. Kalau misalnya anak kita ini nih masih TK kelas 1 mungkin ya sampai kelas 2, itu kan biasanya tipikalnya tuh nggak bisa diam kan. Nah, karena nggak bisa diam, nggak bisa dong kita ngasih yang namanya headset ya, bisa putus headsetnya, ketarik lah
penjelasannya nggak jelas lah dan seterusnya. Nah, kalau untuk tipikal yang nggak bisa diam, moms dan dad bisa pilih yang namanya speaker. Karena dengan menggunakan speaker, suara dari lawan bicaranya itu makin jelas nih moms. Apalagi di zaman sekarang, kalau misalnya ada speaker yang sudah built-in microphone. Jadi, sudah jelas banget nih saat anak kita mau ngejawab, mungkin ada soal atau pertanyaan dari gurunya, dia langsung bisa ngejawab karena si speaker ini sudah ada mikrofonnya. Jadi suara yang didengar ataupun saat dia berbicara itu akan terdengar sangat jelas nih moms dan dads. Nah, untuk yang udah agak lebih mengerti ya moms dan dads ya, ini kalau yang udah agak mengerti ya bisalah pilih untuk yang namanya headset. Nah, untuk headsetnya sendiri itu nggak boleh pilih headset yang sembarangan ya moms dan dads. Jadi pastikan sekali lagi headsetnya sudah ada built-in mikrofonnya juga. Jadi ketika dia menggunakan, suaranya juga terdengar jelas ya. Mau pakai yang wireless maupun non-wireless atau kabel, itu sama aja kok mom dad, tinggal tergantung kualitasnya ya. Jadi yang paling penting nih moms dan dads, moms dan dads harus ngamatin nih tingkah laku anak kita di saat mereka belajar atau sekolah online. Jadi bisa milih nih, mau pilih speaker ataupun milih headset. Karena sekali lagi kenyamanan anak kita paling penting, karena mereka bisa belajar dengan nyaman dan pastinya tetap jadi pintar ya walaupun hanya di rumah. Oke? Yang ketiga nih moms dad. Nah, yang ketiga ini berdasarkan hasil survei juga ya, dan berdasarkan waktu saya cari tahu nih momsnya, ini kekhawatiran yang paling besar dari orang tua, yaitu mata dari anak atau si buah hati mereka nih moms dad. Karena mereka sekolah online, mereka harus menatap layar HP atau tablet itu lama, jadi bisa berjam-jam. Nah, itu ketakutan terbesar mereka, mata anak mereka tuh jadi minus, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kekhawatirannya seperti itu, aku punya solusinya nih. Jadi, mom sama dad harus memastikan sekali lagi anak-anaknya ini menggunakan kacamata anti radiasi atau anti sinar biru ya dari si gadget ini. Nah, untuk anak-anak yang biasanya nggak biasa, ya kan? Biasanya nggak biasa menggunakan kacamata. Mungkin ini tidak sangat nyaman buat mereka. Nah, makanya aku punya solusinya buat anak ini semakin nyaman, tapi tidak membuat mata mereka ini jadi minus. Moms dan dads harus pastikan untuk HP dan tablet mereka ini sudah menggunakan tempered glass yang anti blue light. Nah, apa itu sih anti blue light? Nah, anti blue light ini adalah tempered glass yang bisa meredam sinar biru dari gadget. Jadi, karena sinar biru ini yang membuat mata kita itu cepat lelah nih moms dan mungkin moms dan dads juga sering nih menggunakan smartphone, ya kan? Sering menggunakan gadget, dan ketika melihat HP atau gadget atau smartphone kalian itu terlalu lama, kayaknya mataku capek. Nah, itu karena efek dari sinar biru tadi atau si blue light tadi. Nah, makanya menggunakan tempered glass yang sudah anti blue light itu akan membuat mata kita tetap nyaman walaupun kita berjam-jam sekolah online, terutama untuk si buah hati kita nih moms and dads. Nah, ayo dicoba, diperiksa lagi ya moms dads yang ada di rumah ya, dicek lagi nih apakah handphone atau tablet kalian sudah menggunakan anti blue light sehingga anak tetap nyaman dalam belajar. Oke? Jadi, moms and dads semuanya, itu adalah beberapa item yang bisa saya saranin untuk moms and dads gunakan. Dan juga pastinya itu bisa anti kerutan, karena pikiran tuh gak kemana-mana, karena sudah nyaman. Karena sebagai orang tua, patut banget atau wajib banget kita mengikuti tumbuh kembang anak kita, apalagi di dunia pendidikan. Nah, kalau dulu, kemarin-kemarin nih ya, kita mantaunya melalui guru. Nah, sekarang moms dan dads diberikan kesempatan nih untuk melihat tumbuh kembang anak kita di dunia pendidikan secara langsung. Tapi, ini tuh ada segi positifnya loh moms dan dads. Moms dan dads yang ada di rumah bisa tahu nih gimana cara belajar anak-anak kita. Yang pastinya bisa lebih dekat dengan mereka, bisa belajar bareng mereka, intensitas komunikasi kita juga jadi semakin intens, kayak gitu. Jadi kan lebih dekat nih sama buah hati kita, ya kan? Jadi nggak selalu buruk loh, ini ada positifnya. Oke? Nah, adaptasi ini juga, ini terbilang tidak mudah nih untuk para guru, karena mereka juga harus menyesuaikan diri dengan cara mengajar yang baru, ya kan? Secara, ya tidak langsung, tapi mereka harus tetap memberikan informasi ataupun mengajarkan materi-materi yang berbobot untuk murid-murid kesayangan mereka.
Jadi untuk para orang tua maupun guru dimanapun kalian berada, ayo tetap semangat ya untuk mencerdaskan generasi-generasi penerus kita nih. Ya, karena kalau misalnya anak cerdas, Indonesia maju. Hore. Oke. Nah, gimana? Sudah dapatin informasinya kan? Dan kalau misalnya isi dari video ini membantu Moms and Dads ada di rumah ataupun kalian semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan jangan lupa untuk tekan tombol share kalau kalian merasa terbantu ya. Dan sekali lagi silakan tulis komentar kalian di bawah tentang isi video ini. Kalau misalnya kalian masih punya cerita nih soal sekolah online, langsung aja tulis di kolom komentar yang di bawah, oke? Bersama kami, dukung aktivitasmu. See you, dadah, bye-bye. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena subscribe itu... bye-bye.